sebagai acara pembuka dalam rangka acara workshop Dharma Siswa di Pura Mangkunegaran. Sambutan selamat datang yang akan disampaikan beliau Ibu Insinyur Suharti MA PhD selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Republik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Pura Mangkunegaran. Pagi ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk bisa hadir di salah satu cagar budaya Indonesia, salah satu pusat kebudayaan Indonesia di Kota Surakarta. Terima kasih kepada pihak Mangkunegaran yang berkenan menerima kita semua peserta Dharma Siswa Republik Indonesia tahun ajaran 2018-2019. Di samping kita akan melihat lokasi ini, kita juga akan mendapatkan penampilan, melihat penampilan dari teman-teman peserta Dharma Siswa yang ingin menunjukkan apa yang sudah dipelajari, sebagian kecil dari yang sudah dipelajari selama ada di Indonesia. Penampilan yang luar biasa, tadi pagi saya sudah melihat beberapa yang sudah geladi resik untuk penampilan pagi hari ini. Dan terima kasih sekali kepada Via ISI yang sudah mengkoordinasikan program pagi hari ini. Di luar itu juga akan ada workshop, kalian akan belajar tentang tarian dan juga batik. Mudah-mudahan sepenggal pengalaman hari ini dari pagi sampai siang nanti bisa lebih memberikan pengalaman dan juga kemampuan tambahan yang akan dibawa pulang nanti ke negara masing-masing. Saya tidak akan berpanjang lebar. Selamat menikmati, selamat melihat-lihat tempat ini. Dan untuk mengingat apa yang teman-teman nanti akan pelajari di Keraton Mangkunegaran ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk aplaus sekali lagi.